Martin. Kenapa? Lo kaget, Dun? Jadi selama ini lo bersembunyi di pulau kecil ini? Ada urusan apa lo kesini? Gue pengen tanya sesuatu sama lo. Kenapa lo kemarin gak dateng? Gue gak bisa, Tin. Gue gantiin bapak gue ngajar ngaji. Alasan. Lo itu tuh pecundang. Lo tahu pecundang itu apa? Orang pecundang itu yang selalu bersembunyi di balik alasan. Itu lo. Gue gak bohong, Tin. Gue bantuin ngajar bapak gue ngaji. Dan gue lebih memilih ngajar ngaji anak-anak karena itu amanah dari bapak gue. Oke. Sekarang gini aja. Gue tantang lo battle satu lawan satu. Maaf, Tin. Gue gak bisa nerima tantangan lo. Gue tau lo lagi emosi. Emosi itu temennya setan, Tin. Ayolah, Dun. Lu jangan jadi pengecut di depan kampung sendiri. Dan gue datang ke sini memang khusus untuk nantang lu. Dan lu harus terima itu. Gue gak mau tau. Kalau Bang Madu gak mau terima tantangan Bang Martin, biar Ali yang ngadepin. Lo. Lo itu belum cukup umur gua. Mending lo kesana sekarang, beli susu, tontonin abang lo. Abang sama lu, gue bakal hancurin berapa. Kalau Bang Martin gak mau ngadain Ali, berarti Bang Martin yang pengecut. Apa lu bilang? Nih, kenapa Bang? Gue demen, Bang. Gue terima tantangan lo. Ini yang gue tunggu dari tadi dari mulut. Kita battle satu lawan satu. Oh, oke. Ayo putra bangsa, haruskan negeri ini. Jadikan kita bangga, Indonesia. We'll be right back.
namanya pertandingan sepak bola ada menang ada kalah. Jadi yang menang gak boleh berbesar hati dan yang kalah gak boleh berkecil hati. Mira, kita ke kelas lagi yuk. Tin, gue mau ngajar anak-anak ngaji dulu. Assalamualaikum. Bang Madun! Bang Madun! Bang Madun! Babe! Babe! Apa sih lu? Teriak-teriak. Eh, dari mana sih lu? Tadinya Babe mau ajak ke Spanyol. Ah, ngusir tuh tiketnya. Eh, Martin habis ketemu si Madun deh. Madun? Iya, si Madun. Ngapain lu namanya dia? Martin masih penasaran deh. Karena di pertandingan final kemarin dia gak datang. Terus Martin ngajak battle. Pasti menang dong lu. Alah. Bagus. Hah? Percuma lu latihan kayak Cali. Percuma gua bawa jolok fisik ke Brasil. Masa lo si Madun aja pakai kalah? Eh, di mana lu ketemu si Madun? Di pulau, Be. Madun anak pulau. Dia tinggal di Pulau Karya. What? Jadi lu anak yang udah latihan secara internasional, lu dikalahin sama anak pulau? Gat, memalukan. Jatuh harga diri gua. Udah. Badan lu bawa asam. Mandi sono. Madun anak Pulau Karya. Martin! Kenapa, Be? Eh, Tin. Adil lu mana sih, Marsa? Mana Martin tahu, Be? Hah? Apa lu bilang? Lu gak tahu. Marsa hilang. Dihubungin gak pernah nyambung. Lu cari. Iya, Babe, tenang aja. Martin pasti bantu cariin. Dan pakai emosi. Tenang. Apaan tuh? Harusnya udah jalan, Be. Dia pergi ke suatu tempat. Kemana? Kamu bisa ngumpulin anak sebanyak kayak tadi. Kamu idola ya di sini? Oh, yang tadi? Enggak kok. Mereka semua itu murid ngajinya Madun. Kamu guru ngaji? Iya. Yeah. Marja! Bener-bener kelewatan lu ya. Gua cariin lu dari ujung Sabang sampai Merauke. Ternyata lu ada di sini. Pulang! Iya! Aku pulang dulu ya. Kapal! Terima kasih, Karina. Kau sudah memberikan abang dua anak yang patuh dan baik hati. Ya, semoga ketika kita meninggal, mereka menjadi anak yang soleh dan bisa berdoa buat kita. Amin, ya Rob. Dan kau, Li. Kau tidak butuh bola ini. Dan jangan lagi kau sentuh bola ini seperti abang kau si Madun.
tutup mulut kau itu, nanti setan bisa masuk itu. Hah? Mana mungkin, Pak. Mulut Ali kan kecil, setan gede, mana muat. Astagfirullahaladzim, kau tuh kalau mau dikasih tahu tuh menjawab saja, menjawab aja kerja kau. Ya udah, sekarang kau masuk. Jangan lupa kau mandi, langsung sholat, sholat. Capek apa? Main bola terus? Ya enggak lah, Wo. Bola itu udah kayak bagian dari hidup gue. Yang penting kan udah ngaku ibadah. Ayolah, main bola ke dulu. Ogah. Bola duitnya lama. Enggak cash lagi. Mending gue ngamen. Cekal jendreng. Duit dateng. Lo kira gue udah lupa cara nendang yang benar? Nih lo tahan tendangan gue. Itu sama aja kayak lu main musik, harus sering latihan biar gak lupa. Lu jarang latihan sih. Ya Dun, ini bakat gua di musik deh, bukan di bola. Bakat itu cuma 1%, Wo. Sisanya kemauan sama kerja keras. Tapi 1% gua di musik, bukan di bola. Ah ya terserah lu lah. Udah gua cepet duluan ya, mau ke musola. Ya udah ya. Latihan yang benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia berduaan sama cowok di pulau. Ya enggak apa-apa dong, Tin. Kasian loh Marsha kalau enggak bergaul. Nanti kalau dia kuper gimana? Betul kan, Dedi? Hah? Dedi? Siapa Dedi? Dedi itu panggilan kesayangan buat Papi. Kirain dari laki-laki lain. Aduh, ada beneran juga kata Mayang. Mayang itu nama panggilan Mama Cayang. Beh, Babe jangan seneng dulu. Babe tahu nggak siapa yang berduaan di pulau si Marsha? Siapa? Si Madun. My God. Eh, Marsha, ngapain begaul sama anak pulau sih? Mendingan Marsha hitungin keluar masuk ke mobil di showroom Babe. No, Daddy. Kasian dong. Marsha ini mau mami sekolahin tinggi. S1, S2, S3. Kalau bisa sampai S4. Gak kayak dedinya dong. Enak aja. Dedi juga lulusan IKIK. Apa itu? Ini kagak, itu kagak. Tapi kaya. Tapi kan, apa salahnya sih main sama anak pulau? Ya. Ini bukan soal anak pulau, Mayang. Ini soal si Madun. Why, Dedi? Because si Madun itu anak si PI. Secara Mayang pernah jatuh cinta sama dia. Dia pikir bakal jadi jodohnya. Tapi apa yang ternyata? Jodohnya Udin, orang terkaya se-Asia Tenggara. Tuh, dengar nama PI aja lemes. Apalagi Dedi, langsung remuk. Bagaikan diiris-iris, ditaruh merica, ditambah lagi garam Inggris, perih. Marsha Babe hukum, mulai hari ini gak boleh keluar rumah kecuali sekolah. Kalau perlu pulang sekolah, langsung ke suruh Babe. Karena Marsha udah bikin kesalahan berteman sama si Madun anak si Pei, Pei, Pei! Jangan sampai berurusan lagi sama dia! Den! Den! Sama di sini sih.
Makin hebat aja lo. Ah, bisa aja lo. Dun, lo masih ngapal Al-Quran? Ya masih lah. Kan lo yang ngasih tahu juga, Dun. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, salah satu manfaatnya adalah dia bisa ngasih 7 syafaat ke orang. Nah, gue pengen orang tua gue masuk surga, Dun. Amin. Gue juga pengennya begitu. Oh ya, gue lagi pengen bikin tim. Dan gue berencana masukin lo di posisi kiper. Lo mau gak? Boleh, Dun. Serius nih. Serius dong. Kok bolanya Ali ada di sini?